Saat ini saya sedang berada di kawasan Kebun Teh Pagilaran, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Di mana Kebun Teh Pagilaran ini merupakan destinasi wisata favorit bagi masyarakat sekitar Kabupaten Batang dan juga masyarakat sekitar Provinsi Jawa Tengah. Kali ini Hiram akan mengulas berbagai informasi menarik mengenai apa saja sih yang ada di dalam wisata Kebun Teh Pagilaran ini. Untuk keseluruhannya, yuk Hiram. Pagilaran Kabupaten Batang dan hambaran Kebun Teh ini merupakan tujuan utama dari ketika kita berwisata di Kabupaten Batang, khususnya di Pagilaran. Dan pemirsa juga perlu diketahui bahwa ketika kita pergi ke wisata Pagilaran ini, kita juga bisa memetik daun teh secara bebas. Nah, inilah salah satu daun dari teh yang ada di Pagilaran Kabupaten Batang. Ya. Pak, kenapa memilih destinasi wisatanya ke sini? Nah, di sini cuacanya kebetulan sejuk, terus nggak hujan, jadi enak untuk kunjungan wisata ke negara Pekalongan. Oh, Bapak dari Pekalongan? Ya. Ini yang pertama kali apa? Ini yang kedua kali, tapi yang pertama kali tahun 2002. Ini yang kedua kali, Pak. Kesan-kesannya setelah mengunjungi Pagilaran ini, Pak? Kan udah lama itu, udah selesai. Ya, kalau kesan-kesannya sih sebenarnya melihat proses pembuatan teh, tapi kan itu hanya itu sekali. Tapi kalau udah mengunjungi, sudah. Dengan Bapak siapa? Muhammad Firdaus. Firdaus, penduduk Pekalongan ya? Saya asli Pekalongan, tapi untuk semuanya sudah tinggal di Pekalongan. Oh iya. Terima kasih ya Pak Firdaus. Nah, itulah tadi informasi unik mengenai kawasan wisata Kebun Teh Pagilaran Kabupaten Batang. Dari kawasan Kabupaten Batang, Hiram melaporkan.